صلوا على النبي محمد. حسبنا الله حسبنا الله enggak wis nanduk hasbuna Allah nah bila para hadirin sekalian dimuliakan Allah ayo yo narii urunan dalam rangka nuntun Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nila sepindah melek. Ayo, sampean sing di pernah dipangku oleh para kiai, pernah di ngaji kali para kiai, sampean gadah ilmu aja meneng melihat kondisi kados ngono. Nggih. Nggih. Mbo sampean mulang kitab apa wae kitab mbo sing melu 7 napa 8 napa 9 napa 10 wulangen. Masyarakat niki mboten kabeh membutuhkan wulangan kitab sing gede-gede mboten, malah kadang-kadang mbok wulang kitab gede ora paham. Nggih. Lulusan pondok 10 tahun teng pondok, mulai mulang Ihya. Sing teko. Nggih napa nggih? Nggih. Nggih napa? Terserah njenengan. Nggih. Lha itu mulangi pripun? Mulangi nggih napa sing dibutuhna masyarakat. Ibaratnya sampean mancing iwak, iku yo nganggo sing disenengi iwak. Nggih. Iwak niku mbok pancing, nek nggone pancingmu mbok kei dhuwit 100.000 dilinting, iwake gak doyan. Padahal dhuwit 100.000 niku kangge kita manfaat. Nggih napa nggih? Tapi mbok dokok nang nggone pancing, iwake ndelok tok ngene. Jajal mbok kena Jumadi. Ana Jumadi ana. Salikin. Ngene bae. Tapi duit 100.000 sampean tukokno cacing. 100.000 niku mungkin entuk sak drim kuwi cacing. Nggih. Cacing iku mbok jokok teng pancing, pancinge mbok jegurno. Iwake ngoyak mboten. Nggih. Mila jangan mengatakan bahwa ini kitab Ihya penting. Sampai masyarakat harus mengaji Ihya. Iya. Tapi kalau dia belum membutuhkan kebutuhan ini. Pesolatan, bab wudu. Yeah. Nah, bab haid, istikhadah, pripun. Ini kebutuhan ini masyarakat. Dan ini sing mbok ulang. No. Sehingga melekat di hati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mung dalil, sak dhuwur-dhuwur dalil sing rumakno. Apa aku bu? Gitu bang? Nah, gitu. Ayo sampean jangan malu-malu mengajarkan kitab yang kecil. Kalau itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. Iya. Biar nonton seorang wali besar. Nih mboten salah. Niki ceritane sing wau sampean mau macam maulud tuh. Maulud napa? Sintut dulu. Habib Ali sing ngarang sintut dulu itu tiang ngalim gede, wali gede. Nggih, ning temene mulang nahwu. Mulang napa? Pengajian itu nahwu mungkin cara saniki nggih napa? Jurmiah. Nggih. Sampai siji dina ana wong ditakoni kok gak hadir pengajiane Habib Ali. Wah, mulange kuwi amak gedhe mulange mu nahwu tok. Ndek-ndekan. Nggih, dianggap napa? Lati yang sing anggap dek-dekan ini satu malam bermimpi Kanjeng Nabi. Mimpi siapa? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku mios tengah jengin dalam mimpi ambak. Itu ditakoni dia piambak ketemu salaman ditakoni dengan jeng tidak pun dia Rasulullah. Aku harap hadir pengajian ini putu kuali. Kita anggap dek-dekan ini dihadiri siapa? Gih, sing tak anggap dek-dekan ngulang kita nahu ini malah dihadiri siapa? Kanjeng Nabi berarti orang ndek-ndekan niki. Gitu apa nggih? Nah, bila jangan menganggap remeh ketok cilik tapi penting.
Kalau hal yang dibutuhkan oleh masyarakat niku hal yang penting. Kenapa? Karena zaman koyo ngeten orang harus diberi penjelasan ngene lho. Wong gembar-gembur ziarah tidak boleh. Salaman ba'da salat tidak boleh. Itu tidak ada pada zaman Nabi. Oh, salaman rakeno wiridan rakeno. Lah terus zaman Nabi iki ngopo? Bar salat jotosan. Gitu bae. Lah wiridan ra entuk, salaman ora entuk. Nggih. Modelmu. Ya. Ayo kita berikan penjelasan tengene masyarakat sing sampean duwe ilmu niku punya tanggung jawab. Padha karo wong sugih mau nek kula kandha wong sugih kok gak gelem bangun pager mangkok, hanya pager tembok tok bahaya. Sampean nggih ngoten, sampean yang diberi oleh Allah ilmu, kowe gak gelem ngamalno ilmumu, bahaya kowe dul. Nggih. Nggih. Aja mbok anggap wah gak duwe tanggung jawab. Mboten nek kepengin ora duwe tanggung jawab, aja dadi sugih, aja dadi ngalim goblok ngono. Ora duwe tanggung jawab. Malaikat takon apa? Gitu lho. Tapi nek sampean sugih, sampean punya jabatan, sampean duwe napa ilmu gadah tanggung. Tanggung. Nah, bahkan dikandakno Kanjeng Nabi dawuh. Iki kok wis setengah siji. Piye terus? Sampai jam piro? Subuh. Kowe langsung mulai. Wis kok gak cukup nggih. Kanjeng Nabi dawuh man su'ila bi ilmin faqatamahu ujima yaumil qiyamah bil jamin minan nar. Orang yang punya ilmu kemudian ditakoni, ada persoalan. Persoalan itu, pertanyaan itu, problema itu piyambake saged dengan ilmunya menjawab, tapi moh jawab. Nggih. Nggih. Somben dening Gusti Allah dikai lijam, lijam niku kendali. Jaran niku ana kene ta. Nah, iku dari api neraka. Jo main-main tanggung jawab. Nggih. Nah, lho wong duwe ilmu ana persoalan muncul jawab. Lah mboten nate nang nopo kula mulih saking pondok niku mboten nate sing dugi ngen kula untuk takon niku mboten nate lho lah pertanyaan iki mboten mung lesan dul. Nggih. Nggih. Persoalan yang muncul teng masyarakat niku yo pertanyaan yang harus kau jawab. Ora kok kudu sowan nang omahmu. Gitu nggih. Kok teng masyarakat muncul ajaran macam-macam, masyarakat boten paham. Iki persoalan yang harus dijawab oleh orang-orang yang punya ilmu. Nggih. Lho, jangan ragu-ragu. Lho, kepada niki mumpung hadir ana sapa lembaga dakwah NU wonten saking napa? Ketua cabang NU dan jajaran pengurus NU cabang MWC. Ayo kita ini banyak punya SDM, bocah-bocah pinter-pinter, lanang, wadon, lulusan pesantren-pesantren. Kasih panggung mereka untuk bisa mereka itu menunjukkan ilmunya supaya memanfaati dengan masyarakat. Kadang-kadang wong niku pinter, ning panggungnya orang. Nggih. Karena apa? Sing tuwa mah, ana bocah enom gak panggung, kadang-kadang ngono. Gitu bang, nggih? Justru yang muda bercinta, yang tua berdoa. Nggih. Yang muda dikasih panggung dikon khotbah Jumat tapi diawasi. Mun ana kekeliruan dilekno, aja ngene, kudu sampean ngene, caramu ngomong ngene, menyampaikan ayat begini, menyampaikan hadis begini. Lah, diawasi ngoten, jalan mangke yang muda-muda niku batah, NU niku bocah pinter-pinter kata lulusan pesantren. Nggih. Nggih. Nah, kita himbau, ayo didata, diinventarisir, dikasih panggung. Mungkin ini ditugaskan oleh lembaga dakwah. Kowe kono, kamu pinter, kamu dari alumni pondok iki, kowe pinter. Kono, kowe mulang nang ngene Paninggaran. Lho, pamane niku wong iki. Kamu ke sini, kamu ke sini, kamu ke sini. Terus diputer jalan dan insyaallah aliran sing model-model niku nek wis kena dalil-dalilnya ulama-ulama kita wis klepek 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 layamu tu walayah ya suramu tu ngentekno biaya. Gitu kan? Nah, ayo yang kayak begini sudah saatnya kita bangkit kembali. Alhamdulillah nahdlatul kebangkitannya para ulama. Amin Allahumma. Amin Allahumma.
Mudah-mudahan di dalam ulang tahun yang ke-97 lanju. 97 iki lanju, jalannya maju. Amin Allahumma. Nek landur jalannya, lanju 97 jalannya apa? Alhamdulillah. Maju terus ke depan insyaallah saged nggih nata jamaah sing apik, nata jamiah sing apik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wis niku mawon, muga-muga manfaat.